Hai, aku ingin menceritakan kisahku. Aku adalah Wimare, atau yang biasa kalian panggil dengan Wim. Ia adalah sesosok hantu yang telah lama hidup dan tidak bisa beralih ke dunia selanjutnya. Ia berusia 19 tahun ketika ia meninggal. Maka dari itu, penampilan dia tetap terlihat seperti pemuda 19 tahun meskipun telah lama meninggal. Ia tidak bisa beralih ke dunia selanjutnya karena ia sedang menunggu kedatangan temannya. Mereka berdua berjanji akan bertemu kembali setelah berpisah sejak kecil. Namun naas, keduanya tidak tahu kalau keduanya juga sama-sama meninggal. Penantiannya begitu panjang dan melelahkan. Ia mencoba untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, namun tidak ada satupun dari mereka yang bisa berkomunikasi dengannya. Bahkan untuk sekedar melihatnya pun mereka tidak bisa. Ia hampir putus asa dan membuang janji untuk bertemu dengan temannya. Ia hampir saja memutuskan untuk beralih ke dunia yang selanjutnya dengan paksa. Saat itulah ia tidak sengaja melihat salah satu talent. Ia melihat interaksi mereka dan ikut bergabung dalam live chat. Interaksi inilah yang menyelamatkan dia dari keputusasaan. Ia ingin lebih lagi berkomunikasi dengan orang banyak. Untuk itu, ia memutuskan untuk menjadi talent juga. Di sana, ia ingin berbagi cerita dan mendengarkan cerita orang-orang yang menonton dia. Siapa tahu ada orang-orang yang putus asa seperti dirinya yang ikut terselamatkan. Seperti ia juga terselamatkan oleh talent lain. Meskipun ia sudah memiliki komunitas yang baru, namun harapan untuk bertemu dengan temannya masih tersimpan di dalam hati kecilnya. Ia ingin menceritakan semua kegiatan sehari-harinya ketika bertemu kembali dengan temannya. Itulah kisahku. Jika kalian penonton, apakah kalian yakin talent yang kalian tonton 100% manusia? Atau jika kalian talent, apakah kalian yakin seluruh penonton kalian 100% manusia? Thank you.